Enak banget ya, lagi santai nih. Wah, pagi-pagi anaknya ngapain ya? Minum susu sudah, minum santan, minum santan. Iya sih, Sakura ini gimana toh? Masak susu sama santan taruh botol yang sama, aku sampai salah minum. Waduh, bisa diare nih. Ntar aku mau tipu maki dulu ah. Tapi tipu biang kerok nyusahin nggak ya? Kali ini kerja sama deh. Halo. Ya. Siapa di situ? Hei, siapa di situ? Lah, Maki bilangin gue dong. Ini kan aku akan ulang tahun. Ya, orangnya udah telepon tadi. Tapi tak halo-halo, kok gak ada suaranya? Aku tahu tuh namanya Gondrong. Paling dia juga mau ngerjain. Tahu kan telepon lagi kan? Kuing. Ya, halo. Aku tahu kamu di situ, Drong. Ada apa telepon dua kali? Dia halo-halo diem aja. Oh, tadi sinyalnya jelek, Maki. Jelek gondolmu. Gimana aku nggak gondol? Ya lupa. ada apa? Maki, Sakura hari ulang tahun. Aku mau ngasih surprise. Jadi kamu pura-pura aja ya. Kamu ajakin dia jalan-jalan. Nanti aku mau ngasih dia surprise. Pura-pura lupa. Oke. Tapi ada hadiah buat Maki kan? Oh, ada. Hadiahnya apa, Drong? Tak belikan 10 konde. Beneran ya? Konde lo ya? Ya kalau nggak konde ya onde-onde. Gimana? Gimana sih? Konde sama onde-onde beda tahu? Waduh, bentar dong. Kok panas punggungku dong ya? Hah? Ada apa lagi? Bentar. Waduh, kebakaran. Wah. Waduh. Hah? Ada apa sih? Kebakaran. Hei, kebakaran apanya? Maki, woi. Gimana sih Maki ini? Hah, Maki. Paling bercanda. Bisa aja nih Maki. Acuh, gimana sih? Hei, Cika, joget-joget. Hei, bantuin. Gimana sih? Semoga sukses ini. Aku mau ngasih surprise. Kan dia ulang tahun. Ini kan ulang tahunku ya. Aku bilang-bilang dulu. Oke. Aku mandi dulu. Dong, lama pagi. Aku mau mandi dulu. Wah, itu udah panggil-panggil Sakura. Pura-pura enggak tahu aja deh. Enak banget ya Yuta ya. Nomor rumahku 98. Waduh. Enak banget Yuta. Waduh. Woi, kok kalian di balkon? Nanti kacanya pecah, woi. Woi, Yuta Mio, gimana sih? Bukan balkon, Dedi. Tenang, Dedi. Kita lagi santai, Dedi. Iya. Santai gimana? Nana hari ini ulang tahun, tapi kalian pura-pura nggak tahu ya? Ya. Kita kasih surprise. Oke. Oke. Ya udah, kalian siap-siap sekarang ya. Ya udah. Kita siap-siap dulu. Tapi sebelumnya kita berenang dulu ya. Hah, mau berenang? Iya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Ya, tenang aja, Dedi. Oke. Kan lagi juga kan berenang supaya Nana belum datang nanti. Ya. Ya udah sini. Udah yuk. Oke. Bentar. Emangnya Dedi mau bikin apa? Sudah, aku juga belum tahu. Mungkin mau ngasih surprise. Oh. Mau bikin surprise yaudah, apa gitu. Iya. Ayo Yuta, kita berenang. Iya Mio. La. Hari ini ulang tahun, surprise-nya apa kira-kira ya? Udah saya diam saja. Iya. Iya Mio. Kolam renangnya kecil ya, kayak bak mandi. Hari ini ulang tahunku. Halo dong. Oh, halo, emang telepon? Bukan. Di rumah pakai sama halo. Dong, ini ulang tahunku nih. Hah? Ulang tahunmu? Iya, ulang tahunku lah, kenapa dong? Kamu lupa. Ulang tahunmu itu masih minggu depan. Kamu salah lihat tanggalan. Gimana sih? Masa kamu bisa lupa sama tanggal ulang tahunku? Masa sih? Memang deh, si Gondrong ini. Masa lupa sama tanggal ulang tahunku? Kan ulang tahunku tuh kan hari ini. Aku kemauannya kan dirayain atau gimana gitu. Malah lupa. Gimana sih? Si Gondrong ini memang sebel deh. Kan yang gak pernah lihat tanggal kalenderku tuh. Hari ini aku ulang tahun. Udah deh. Aku keluar saja. Aduh. Kuing. Halo. Halo Sakura. Kita jalan-jalan ya. Aku pengen belanja. Yaudah, kita jalan-jalan yuk. Oke. Aku pengen shopping hari ini.
Hei, Cika, ayo buruan. Lama banget. Waduh, kamu itu selalu mau ngapain? Aduh. Perutku sakit. Aduh, Maki. Kamu tahu gak tadi waktu kamu jatuh, semut-semut di lantai pun juga ketawa. Ih, kamu ini. Untung tadi gak ada tikus. Kalau ada tikus juga ikut ketawa. Kamu. Sakura ngapain ya? Nong, aku mau pergi dulu ya. Jangan lupa rayain lo ya. Rayain gimana? Aku lagi masak. Rayain ulang tahunku dong, Jo. Iya, kalau ingat ya. Kamu ini, Nong. Sebut. Hai. Waduh, Sakura, kenapa kok wajahnya ditekuk kayak kertas lepit? Wajahnya kok kecut, kayak buah mangga yang lagi asem. Itu si Gondong tuh sebelum, gak tahu tentang ulang tahunku loh. Padahal ulang tahunku tuh hari ini. Oh, hari ini ulang tahun? Iya. Siapa Gondong? Mio, Yuta, ayo buruan. Aduh, apa Dedi? Iya, udah kita makan-makan dulu yuk. Udah, siap-siap. Jadi udah selesai masak, masakan yang enak, oke? Nanti kita cari surprise-nya buat Nana. Bukannya katanya suka Poki ya itu ya? Oh, Nana suka Poki? Dong! Tolong ngidamin aku. Tolong nih, aku mau ngidam nih. Aku ngidam minta Poki. Wah, Sakura, rambutmu kenapa? Habis kesetrum. Ya enggak lah, dong. Ya udah, ayo Mio Yuta, kita cari Poki yuk. Nana lagi pengen Poki. Iya nih. Dedi, bentar lagi kan Nana kan ulang tahun. Iya juga ya. Dedi, daripada naik mobil mendingan kita jalan kaki saja. Oh iya, kita jalan kaki biar hemat bensin ya. Iya, dan juga Dedi juga olahraga, ya enggak Yuta? Iya. Bentar Mio, ngomong-ngomong kok kita kayaknya ada di dunia lain ini ya. Ya enggak lah. Oh iya, tenang aja, ini kita lagi ada di dunia flashback. Tahu enggak Mio? Iya. Dunia waktu Nana lagi ngidam, gitu loh. Oh gitu. Loh, kok kita bisa teleport ke sini ya? Iya, kita kan teleport. Kita pengen tahu waktu Nana ngidam itu dulu ngidam apa, gitu loh. Ya udah, aku cari Poki dulu ya. Oke. Oh, halo Mbak Kasuya. Kok Mbak Kasuya, nama saya Mbak Honoka. Iya, Mbak Honoka, Honoki. Mbak, ada Poki Love, Mbak. Waduh, maaf Pak, enggak ada jualan itu. Oh, ya udah, terima kasih. Halo? Oh, ya mau beli takoyaki ya? Enggak, bukan. Mau beli Poki Love, Om. Oh, waduh maaf, enggak ada. Oh, ya udah, makasih ya, Om Plong. Om Plong. Kok, Om? Salah, Om maksudnya. Oh, iya. Tapi ada enggak Poki satu saja? Oh, enggak ada. Soalnya di sini enggak jualan Poki. Oh, gitu ya. Yaudah. Ayo, Mio, kita cari lagi. Apa yang kalian batuk ini? Sabar ya Om, bentar. Bos sebentar. Wah, ini bos pasti punya. Halo bos, selamat pagi. Konnichiwa. And apa kabar bos? Aduh, gimana sih bos, punya Poki bos? Waduh, maaf, gak punya. Aduh, bos kan duitnya banyak bos. Aduh, tapi kan aku kan gak beli. Kalau yang premium ada gak? Waduh, maaf, gak ada. Oh gitu ya bos. Ya udah bos. Bos, ngomong-ngomong jambulnya kok jadi beda bos rambutnya bos. Gimana sih? Memang dari dulu gitu. Wah, ini di sini Yumot. Lah, ini dia yang aku cari. Mbak, aku beli Pokinya, Mbak. Waduh, maaf Pak. Ini bukan untuk dijual. Ini buat aku sendiri. Loh, kok buat Mbak? Bukannya kalau di sini dijual? Enggak, ini enggak dijual, ini hanya sebagai contoh. Waduh, Mbak. Aku pengen beli karena Sakura lagi ngidam. Waduh maaf Pak, gak bisa Pak. Aku beli 1 juta. Gak bisa. Waduh, 10 juta. Gak bisa. Wah gimana sih Mbak ini? Iya ya, gitu ya. Itu flashbacknya Yuta Mio. Jadi kita jadi tahu kan sekarang Nana tuh pengennya apa. Ya udah, Yuta, tolong cari di internet. Cari kornet. Kok kornet? Cari di internet. Oh iya, aku cari di internet tadi ya. Bentar Dedi, iya Yuta, kau buka internet ya. Iya Dedi, bentar ya. Oh iya Dedi, ada tuh Poki Love Waterpark Dedi. Itu bagus, katanya dijual murah. Hah? Dijual. Berapa? 50 miliar? Iya Dedi. Ya udah, kita beli buat Nana ya.
Yaudah, ayo. Kita beli saja tuh buat Nana. Yang penting kita udah tahu Nana sukanya apa kan? Iya, sukanya Pocky. Gitu. Yaudah, dari... Daniel pun juga suka Pocky. Oke, dari kita lihat flashbacknya jadi tahu kan? Iya tuh. Oh, ini udah dihubungin sama itu belum Mbak Kasue? Gak tahu. Wah, keren ya. Wah, bagus banget. Halo, aku yang ini. Iya mbak, aku beli waterpark Pocky Love-nya mbak ya. Oke, ya. Berapa harganya mbak? 50 miliar. Oke, tenang, aku bayar. Ini mbak. Oke. Wah, keren banget nih Mio Yuta. Sakura pasti suka dapat hadiah Pocky Love. Iya. Wah, kita semua suka Pocky nih ya. Enak banget, rasa strawberry ya nggak Mio? Iya. Halo. Halo, kenapa? Sakura. Aku ini Chika. Salah. Iya, Chika. Aku udah dapat kejutannya. Bilangin Maki ya. Oke. Kenapa? Enggak, ini ngomong tenang. Sakura. Aduh, ngapain sih aku tutup Bentar. Mata? Tutup mata dulu. Ya, jangan lihat tuh ya, jangan ngintip. Oke, tak hitung sampai 3, buka matanya ya. 1, 2, 3. belum, 3. Wah, keren banget. Happy birthday Sakura. Happy birthday Sakura. Iya, happy birthday Nana. Wah, ini hadiah spesial buat Sakura. Iya nih. Jadi kita pura-pura lupa ulang tahunnya Sakura. Wah, keren banget. Makasih Anjo. Oh iya, sama-sama. Aku tahu makasih, kamu kan Mio. Kamu kan paling suka Pocky Sakura. Sama-sama. Makasih Yuta. Iya, Nono. Selamat ulang tahun ya Nono. Iya. Makasih ya Chika. Iya. Hehehe. Makasih ya Maki. Iya, tenang aja. Kami tahu kok kesukaan kamu kan Pocky. Enak loh Pocky itu, aku juga suka. Iya. Rasa strawberry. Iya. Mantep. Iya. Ayo kita lihat. Wow, waterparknya besar banget ya Sakura ya. Iya nih. Kita bisa berenang di sini. Asik banget. Iya nih. Ini baru keren. Iya. Kita bisa pesta di sini Sakura. Kita adakan pesta 7 hari 7 malam. Hah, 7 hari 7 malam? Iya, kita undang semua teman-teman kita. Kalau perlu seluruh penduduk kota Sakura kita undang. Kita rayakan di waterpark Pocky Love, oke? Iya. Hah, Sakura, tempatnya keren banget ya. Iya, keren banget. Sejuk banget nih udara di sini. Kita naik yuk, kita lihat dia tuh air mancurnya. Itu ada love-love tuh yang terbang di atas. Iya, seperti balon udara. Iya, kayak balon udara tapi berhenti. Iya, wah ini keren banget nih, waterparknya lantai 2. Kita di lantai 2 ini. Iya nih, kita ada di lantai 100. Canda, 2, lantai 2. Aku penasaran, katanya ada kafenya, aku pengen lihat dong. Gak tahu sih kafenya di mana ya. Hah? Ya tadi di tengah-tengah yang besar itu loh. Oh gitu, itu kafe? Iya. Aku penasaran. Yaudah, kita lihat dulu ini tuh. Keren banget ya. Wah iya, ini baru namanya waterpark. Waterpark terbesar di dunia. Iya, di dunia nah, Sakura. Ini kafenya. Wah, keren semuanya. Kita makan yang di sini. Semuanya serba pink. Wah, jadi lapar nih kita. Iya nih. Enak banget. Mantep.
Ini baru kita makan sandwich, makanan pembuka di hari ulang tahunnya Sakura. Iya. Sekarang kita ngapain ya? Ngapain enaknya ya? Yaudah kita ke bawah saja yuk. Yuk. Mau ngapain ke bawah kita? Udahlah, kita ini kan mau asik-asik, mau bersenang-senang. Oh gitu ya? Ya. Aduh, perutku sakit. Mau ini ngelahirin. Cika bantuin. Waduh, nggak bisa dong, kamu tolongin dong. Maki aja. Aduh, dong, aku takut kondiku basah, dong. Waduh, makin nyusahin aja. Yaudah, ayo Sakura. Konsentrasi Sakura di mana? Di sini tadi waterpark tak? Iya. Sakura. Konde kan aku sendiri ya. Ini nih, makan by dua. Bocilnya ada dua, oke. Yaudah, sekarang kita siap-siap mau ngapain nih? Mau bersenang-senang dong, Jong. Oh iya ya, hari ini kan hari spesialnya Sakura. Iya nih, asik banget ya, makasih Andong ya. Oh, sama-sama Sakura. Waduh, kok hujan? Nggak tahu. Yaudah, kita tunggu di sini aja ya. Tunggu hujannya reda ya. Iya nih. Wah, hujan nih gimana nih Sakura? Kamu ngapain sini? Hah? Kamu ngapain? Kamu yang ngapain? Ini kan tempat kami. Ini waterparkku. Ah, kamu yang punya? Iya, kamu ngapain di sini? Wah, itu dong. Wah, itu dong, ada monster lollipop. Wah, cepat-cepat ayo kita lari. Waduh, ada monster. Telepon siapa? Telepon Aileen. Mio. Halo. Ya kenapa nih, ini lagi hujan nih? Ya nih, ini soalnya ada monster lollipop nih datang ke sini. Waduh, gimana ini? Udah. Jalannya di mana? Oh, iya, di jalan laut nomor 1 ya. Oke. Waduh, kenapa itu? Aduh, yang waktu tada gugup, habis itu ada apa lagi? Monster lollipop. Kamu mengganggu liburan kita, mengganggu ulang tahunnya Sakura. Ayo, Baby Aileen, lawan monster lollipop. Kamu ngapain di sini? Ini punyanya kita, jelas-jelas ada yang jual. Sini kamu, aku pakai jurus kuda-kuda. Ayo, Aileen, lawan monster lollipop, kalahkan dia. Tuh. Waduh, Baby Aileen kalah. Gimana sih? Coba sih saya pikir. Oh iya, kan bisa meleleh ya lollipop kadang panas ya. Oke, jadi panas. Wah, aduh jangan. Nanti aku akan meleleh. Wah, pasti gulanya akan mencair kalau kena panas. Betul-betul, Baby Aileen, setuju. Yaudah, ayo papa pergi sekarang. Cepat minta maaf, jangan mengganggu kami. Oh iya, maaf. Yaudah, aku pulang dulu. Aku di sini dulu. Salah, aku pergi dulu. Udah. Waduh. Kling. Wah, Baby Aileen pinter. Wah, kita menang Sakura. Oke, semuanya sekarang saatnya kita pesta. Ngajak Baby Aileen kita pesta makan rame-rame, kita makan poki. Wah, yaudah. Ayo. Yani Yuta. Iya, asik. Oke.